Oke, Bang Ade. Mampang. Dapat Belum. kayaknya, dapat nih. Dapat nih. Dapat nih. Dapat, guys. Dalam perlawanan sangat sengit, kawan. Om Adi berenang. Nah, ini nih unboxing lah ini. Apa? Ini korang ini dapat dapat banget. Lundu, kayak lundu. Wah. Saya jangan kita udah sampai ke spot, guys. Om Adi, ini sungai apa, Om Adi? Ini Kali Cigentis, Bang. Oh, Kali Cigentis ya? Iya. Oh, ini. Ayo tuh, pandang. Dari Curug ini. Curug ya? Ini sampai. Cigentis ini, Mang. Ini. Aku pakai sepatu ini, gimana ini? Iya. Aduh, pandang udah siap-siap nih. Bang Dang mau berburu. Kita ini sebagai si bolang sejati. Anjay. Set jero mang. Sakit tuh. Atuh percuma tuh tas aing base. Nah, guys. Kali Cigentis, Kerawang. Ayo kawan, kita ke pondok. Kita eksplor ke Karawang, guys. Cigentis punya. Nih, Om Bolang, Undang Bolang. Wah, nggak ada kijing. Gimana dapat kayak gini, guys? Apaan tuh? Ini apa ya? Batu tuh, Kalimaya, Kalimaya.
Kalimaya itu. Aduh. Luar biasa sekali. Aduh. Bang Adi udah nyampe tengah, guys. Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang Adi. Bang. Kali mudah-mudahan dapat nih kokodok. Kokodok apa ya bahasa Indonesianya ya? Nyari ikan pakai tangan gitu kayak ya? Apa sih istilahnya? Kayaknya kalau misalkan malam banyak yang mandi bidadari nih, Mang. Oh, ini apalagi bulan mulud nih. Iya nih. Kita ekspor Mang Adi tuh. Mang Adi kira-kira dapat apa, Mang Adi? Ini bolang sejati nih yang punya wilayah nih Om Adi. Kodok terus, Mang Adi, kodok terus sampai dapat. Wah, ini baru nih anak muda zaman sekarang mana tahu kok kodok. Kodok kalau bahasa Indonesianya tuh nyari ikan pakai tangan doang, nggak pakai alat. Apa ya? Hand-hand lah. Hand-hand the piece. Hand-hand the piece. Sound the ship kali. Sound the ship. Oh, mati. Aduh, licin guys. Licin guys. Ayo dong. Aduh, undang. Berani, ey. Kali dapet nih. Wah, apa nih? Emas nih. Emas. Kalau sih namanya telur emas ini. Kiong. Sementara berburuan masih berlanjut, guys. Om Adi masih sengit. Nyok. Pet apa? Udang apa, Pak Adi? Ada udang di balik batu kayaknya. Nih anak muda sekarang nih. Salut nih, guys. Masih melestarikan. Iya, intinya gitu, jangan merusak alam, yang pakai setrum, pakai obat. Ini alami, guys. Hanya modal nekat sama keberanian. Oh ya. Udah bias, kita mulai dekat, guys. Kedeng, Bi. Udah dimakan kebakan, Bi. Mana? Angkat. Biarin udang, ge. Lah dapat 1 kilo 2 kilo mah lumayan. Kintal. Kintal. Nah, ini yang digendong apa namanya ini? Kantong semar. Namanya ini tuh orang ya. Korang ya. Kalau orang apa sih nama kampungnya ini? Ini kampungnya itu Kampung Bolang ini. Kampung Bolang, iya. Kerawang, guys. Iya, Kerawang. Pangkalan nih. Kita berada di Pangkalan Kerawang. Wah, tuh, iping lo emang jahit-jahit. Lihat enggak tuh? Tuh, ada dua. Tuh, wah. Tahu tuh, mudah-mudahan ketangkap kan. Jerok. Tahu kita lah. Hesek wah, kayak mainan apa gue. Tuh, wah, wah. Mantap. Ada apa nak herang? Mana kesarang lu cek. Mengobahnya berenang. Oh.
pena herang tapi lebih bagus tahan kir. Bisa mandi. Sabun. Sabun. Lebih marah ini dia. Wah, bidadari guys. Betul ini tempat mandi bidadari. Pancainan jadi kiri bang. Yes, ayo dong Om. Ya. Kada kodok lah, biasanya kada kodok di rumah. Itu beda lagi, Bang. Di rumah kodok-kodoknya, Bang. Iya. Kada kodok, camat-camut. Orang lebanannya. Kalau di lembur orangnya ngarana teh bebentosan euy. Mbak lihat kecil. Wow, ini mah udang lundu. Yang lundu dicobek bang, cobek airnya satu ember. Wah kayaknya ini fosil nih, kali nih fosil nih, fosil di kali nih. Biasa masih ada nih, masih kayak gini nih. Kuning guys. Tapi aliran di mana bi? Curug. Jadi begitu guys. Gimana jadi, gimana? Harusnya aliran itu gede ya. Iya, kenapa karena, yang kecil Om? Karena halodo gitu. Marau. Posisi si air itu disedot. Oh, disedot. Apa tuh, Mang Adi? Tanaman. Tanaman. Oh, petani. Kayak cabe kayak gitu disepara disedot. Iya, iya. Jadi posisinya sekarang kayak gini nih posisinya. Dangkal ya. Bagus lah kalau buat petani mah, iya. Jangan disedot sama yang lain. Iya. Tapi Mang Aceh suka nyedot juga Mang Aceh? Ya, suka dong, itu mah doyan kita ge. Wah, sementara ini Om Adi masih beraksi dalam perburuan kali ini. Kayaknya dia ahli banget gitu ya. Perem. Perem. Sama. Pisang guys. Undang beraksi. Malum guys, Om yang saya itu ini baru nemu air gede segini. Biasanya paling gede air di bak. Malum dia orang kota guys. Oh tuh kan, langsung beda. Udah nyelam lagi. Jangan meniru adegan ini kawan. Iya. Bahaya, cukup untuk profesional saja. Anjay. Hanya untuk orang-orang yang bisa orang yang profesional. Berenang gaya batu. Woi,
belum. Dapat nih. Dapat nih. Dapat guys. Dalam perlawanan sangat sengit kawan. Om Adi berenang menyelam dapat. Woi, mantap. Dapat. Oh. Jangan yang mah. Airnya jernih banget guys. Kasih, tapi uang Betawi sama kayak aja uang Betawi. Betawi orang. Udah nih, udah nih. Mulai ada perlawanan guys. Kodok terus. Kodok terus. Waduh, kayak dapet kawan. Waduh, masih malu-malu kayaknya kawan. Berarti ini air Cigentes ini dari Curug Cigentes ya? Oh, ya Cigentes. Oh, sana ya. Ayo. Guys. Woi, apa tuh? Ikan yang udang, woi. Udang galah. Kalau ikan susah. Iya. Air bening. Banyak udang, guys. Gunung, ada gunung itu. Oh, ada sepatu guys. Ngeri ah, takut kayak Benyamin. Sepatu ter. Jalan ke gerobak biasa lagi. Mantap, jalan. Aduh, Om Dang kemana ini Bang Dang ini? Wah, nyerah kayaknya. Tadi udah kayak yang iya turun. Kuat-kuat. Dan nyerah duluan.
Gimana dong adik? Hai. Kita sudahin aja nih. Iyalah. Ikannya orang. Ya, ntar lain kali ya kita nyari lagi. Sebelum musim nih. Pasti ada ya udang-udang mau dapat kali. Ikan-ikan kecil. Oke guys. Kita sudahi dulu. Udang. Mana dong udang? Semoga ntar kita lanjutkan ekspor kerawang lagi. Sekarang kita ekspor kerawang di Sungai Cigentis. Kali dari tulisan dari Curug Cigentis, Pangkalan Karawang. Guys, perjalanan pulang guys. Nih, wah ada helikopter. Ini helikopter jatuh ini. Cuman Belanda kali itu ya. Di kebun timun sama kebun apa ini adik cabe. Wet dari mana bang dicariin? Aduh nyasar saya bang. Orang mau kirain deh takut kita keseret ono aja. Aduh cari tinggalin jadi nyasar bang. Aduh bukan ditinggalin sih itu yang ninggalin. Oh, gitu ya. Iya. Bukan ninggalin bang, aduh cari tempat teduh di sini kan. Iya. Agak panas gitu cuacanya ya. Nah, cari tempat teduh. Tahu-tahu ya saya balik lagi ke sana ke lokasi udah ditinggalin nggak ada. Iya takut nganyut aja tadi. Saya didungkar-dungkarin sama batu ge. Gerong-gerong nggak ada nyaut. Nah, udah panik. Udah jangan gitu lagi bang. Iya aduh maafin ya. Duh di kampung orang ini. Mana baru kesini. Iya. Nyasar. Wah ente mah kok. Janda kali nyari rumah janda ya. Wet bang Adi nih satu lagi nih. Wet dah lama bener. Iya cariin. Wah oh, bahasanya tahu ya. Aduh nggak tahu jalan malum di iya. Daerah orang. Iya. Jangan nyanyahuanan kalau. Jangan nyanyahuanan ya. Oh ini namanya nangka. Pohon sih bang. Pohon. Eh keren kita mah cetek bang airnya. Kita apa yang gak bawa salinan ono. Bebasa jibruk. Namanya kali bang. Iya keren. Dalam ada yang cetek. Kita cetek. Itu mah tadi bawa ini kita. Bawa sarung. Enggak apa teh yang baju renang teh. Bikini. Bawa bikini bottom. Aduh. Gak tahu itu dalam. Tapi ini namanya daerah apa bang ini bang? Ini daerah Pangkalan ini. Pangkalan Loji Kerawang guys. Kerawang. Ini bang. Ayo makanya main. Ya, jangan di kota mulu. Di kota itu sumpek bang. Aduh. Iya. Kita sekali-kali main ke desa kayak gini nih. Indah. Hidup udara segar gitu. Dengan udara industri mulu bang. Iya. Ini namanya kuras paru-paru nih. Paru-paru. Enak nih. Ibarat kata masih di quarter. Iya. Cet kirain kita Bang Ade nih ya. Kita sampai gaya gini ya tuh pakai sepatu. Tuh. Lah balik kulit. Udah pakai parfum. Kirain di sungai kayak di film-film gitu Bang Ade. Sore-sore tuh ada yang cewek-cewek gadis desa teh yang mau ke kali gitu mandi. Mencakep-cakep tuh. Udah beda zamannya, Bang. Sekarang mah. Sekarang udah pakai Jepang ya. Iya. Apa? Jet pump. Iya, jet pump. Iya. Sekarang mah kamar mandi di dalam, Bang. Iya. Dulu mah mandi tadi kali, keren kita mah. Taunya bela-belain ya ke sono ya. Iya, ribet. Informasinya kurang lengkap, soalnya ada sungai jadi.
Lumayan lah. Nah, ini unboxing lah ini. Apa? Ini korang ini dapat dapat banyak. Itu. Ini kayaknya berat nih, Bang. Buset dah. Hasil buru-buru kita. Coba dah unboxing dah. Aduh. Sampai bukanya aja susah itu. Kayaknya berat, Bang. Berat itu. Nilem kali nilem. Aduh, apa aja ya? Lundu kali lundu. Wah. Lah jangan dulu. Wah. Waduh, mantap, Bang. Lah, dikali nemu kayak ginian coba, Bang. Aduh. Mau ini mah. Berapa ini, Bang? Wah, kayaknya udah dijual duluan, Bang. Dapat duit kayak gini, Bang, hasilnya, Bang. Iya, aduh. Bagaimana? Mantap dah, dapat segitu ada, juga. Ada nih. Apa ini namanya, Bang? Udang nih, Bang. Udang. Ada udang di balik batu kayaknya nih. Oh, udang lumayan. Lumayan ini. Tuh. Ini udang kesambat, makanya kena ini. Dapat. Iya. Pada sakit. Ini anehnya dapat kayak gini, Mang. Dari mana ini? Lah, itu kita akan berangkat kosong, Mang. Iya. Orangnya. Ini tahu-tahu dapat kayak gini. Ini yang aja itu ininya nih. Gitu, ini bukan misalnya, sembarangan ini. Jadi kalau misalnya kita enggak dapat ikan dapatnya kayak gini, Bang. Iya, ini. Ini baru sebentar ya, Bang ya. Apalagi kalau lama kan ratusan ribu, Bang. Harus bawa buah koper. Tuh, ini bukan sembarangan. Ini langka ini. Cowok klasik punya ini. Cowok klasik. Enggak ada ini kota mah ini. Coba itu. Iya, coba lupa bikin like, kayak gini. Subscribe ya sama kawan-kawan semua. Para YouTuber. Noh, dalamnya gini. Kalau diginiin kosong. Lah coba. Kalau ditumpakin. Duit.